ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak seharusnya umat Islam ini lari ke satu jurusan semua. Tidak boleh. Misalnya keluar semua amar ma'ruf nahi mungkar semua, tidak bisa. Jangan, kata Allah. Hendaknya setiap golongan di dalam Islam ini ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam di dalam ilmu agamanya. Nah, di sini tempat kiai. Misi kiai adalah misi tafaqquh fiddin, misi ilmu. Bagaimana partisipasinya? Katanya tidak mengenal sikap oposisi, harus partisipasi. Nah, sekarang Al-Imam Abil Aswad Ad-Da'uli rahimahullah wadi'un nahwi murid langsung Sayyidina Ali berkata, la syai'a afdal minal ilm, al-muluk hukamun ala ra'iyah wal ulama hukamun ala al-muluk. Nggak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Ulama sebagai pembawa misi ilmu punya kedudukan paling mulia, paling luhur. Kembalinya NO pada Khitah 26, lepasnya NO dari politik praktis, punya makna akan mengembalikan ulama pada kedudukannya yang mulia sebagai pembawa misi ilmu. Partisipasinya al-muluk hukamun ala ra'iyah. Pemerintah harus bisa membimbing, menuntun, mengarahkan rakyat kepada kemaslahatannya. Wal ulama hukamun alal muluk. Ulama harus mampu membimbing, menuntun, memberikan nasihat, saran-saran kepada pemerintahnya. Nah, di sini tempat ulama. Itulah bentuk partisipasi ulama sebagai pembawa misi ilmu, adalah partisipasi ilmiah sebagai penasihat dan pembimbing aktif daripada pemerintah. Nah, disinilah para hadirin jelas bahwasanya lepasnya Nahdlatul Ulama dari politik praktis bukan semata-mata sikap politik, tetapi juga sikap agamis. Terus tidak perlu ditanggapi secara emosional. Latar belakangnya meningkatkan partisipasi warga NU dalam pembangunan nasional sebagai pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar bil qalb yang merupakan tuntutan minimal, dan meningkatkan kerjasama ulama dengan pemerintah sebagai pelaksanaan awama kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din al-ayah. Meningkatkan kerjasama ulama dengan pemerintah, meningkatkan partisipasi warga NU dalam pembangunan nasional. Itu selesai. Das tidak perlu ditanggapi secara emosional. Itu begini, itu begini, itu begini. Ada yang ngomong, apa itu? Fu'ad ngomong-ngomong begitu. Gak usah didengerin tuh. Fu'ad udah jadi Golkar. Ini omongannya orang yang sudah kehabisan alasan. Para hadirin, jelek-jelek saudara-saudara sekalian. Barangkali saudara-saudara tahu. Kalau saya dibilang Fu'ad Golkar lah, saya nggak ada urusan dengan Golkar kok. Sebagaimana saya nggak ada urusan dengan P3, saya juga tidak ada urusan dengan PDI. Urusan saya dengan Nahdlatul Ulama, bagaimana agar supaya NU dengan pemerintah bisa kerjasama seerat-eratnya dan tidak perlu terganggu dengan perubahan apapun yang terjadi di Indonesia. Itu saja. Nah, kalau saya dibilang, wah Golkar loh, jelek-jelek Muktamar Krapyak saya ini dipilih jadi Rais Syuriah PBNU lah. Rais Syuriah. Majlis Syura itu majlis yang menentukan. Artinya saya juga ikut menentukan bersama Al-Mukarram Kiai Ilyas Rofiat. Nah, kalau sayanya Golkar berarti kan NU udah dikuasain Golkar. Berani ngomong begitu? Enak aja ngomong. Nah, disinilah para hadirin dan hadirat. Nah, khasnya Nahdlatul Ulama dibanding dengan organisasi yang lain. Dan ini biasanya warga NU sendiri harus betul-betul memahami. Karena punya khas-kekhasan yang demikian, maka sebagai organisasi Nahdlatul Ulama juga punya kekhasan-kekhasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya, hubungan antara pengurus NU dengan anggotanya, pengurus NU dengan sesama pengurus NU, NU dengan anggota NU-nya. Dibuat formal organisatoris sepenuhnya nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Hubungannya lebih bersifat emosional. Ya maaf saja para hadirin dan hadirat, yang namanya NU ini terkadang lucu. Lucunya bagaimana? Pada suatu periode saya pernah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya punya dongeng khusus dengan Rais Syuriah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini, Al-Mukarram Kihaji Abdullah Abbas. Suatu saat saya pernah jadi Syuriah cabang Cirebon, beliau jadi ketua Ansor. Padahal beliau ini makomnya makom guru saya, pembimbing saya, dan lebih daripada itu, makom beliau ini makom mertua saya, saudara. Sedangkan mertua itu kan manusia terpenting di dunia, saudara. Kan lucu, mantunya jadi Syuriah, mertuanya jadi Ansor. Nah ini, pernah terjadi demikian dan sekarang juga lucu. Saya jadi Rais Syuriah PBNU, beliau jadi Rais Syuriah wilayah ini. Gimana ini? Bolak-balik begini nih, saudara-saudara sekalian. Nah ini begini. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, seperti saya begini. Kalau dibuat secara formal, organisatoris, ya maaf saja saya Rais Syuriah PBNU, saudara-saudara Rais MWC. Saudara kalau ketemu dengan saya, mesti salaman, tangan saya dicucuk bolak-balik 7 kali. Ya. Tapi apa begitu? Sama sekali tidak, karena NO tidak demikian. NO tidak demikian, tidak bisa formal organisatoris. Justru, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rais Am, Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PB Tanfidziyah, Kiai Haji Ilyas Rofiat, Rais Syuriah PBNU, Fu'ad Hasyim, Rais Syuriah PBNU. Nah, kiai-kiai di pesantren, apa itu? Beliau yang punya NU. Beliau-beliau ini yang punya NU. Al-Mukarramun, kiai-kiai pesantren itulah yang punya NU. Kalau dilihat dari segi itu, maka Fu'ad Hasyim dan Kiai Ilyas Rofiat, Pak Kiai Abdurrahman Wahid, statusnya tidak lebih jongosnya kiai-kiai pesantren. Tidak lebih, saya ini jongosnya Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Abbas, karena beliau adalah sesepuh Pondok Buntet. Nah, dari segi itu, sekalipun taruh lepas kedudukan mertuanya, umpamanya gitu. Saya dengan ketemu dengan beliau, saya yang mesti cium tangan beliau bolak-balik 7 kali. Karena beliau ini yang punya NO, saya ini jongosnya. Pak Hafidh Usman jongosnya NU. Nah disinilah para hadirin dan hadirat. Jadi saya ini nggak ada apa-apanya sebenarnya di dalam NU ini, cuman jongos doang. Nih Fuad, ada urusan BPR, lu ngomong dah sana, ayo rapat sana. Iji kiai monggo kula pangkat nyuwun sangune. Oh ya ora. Nah inilah saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya, maka salah satu khasnya lagi Nahdlatul Ulama dengan anggotanya, yang namanya anggota NU ini terkadang hubungannya dengan NU itu kalau hubungan cinta kasih gitu. Demen gitu. Ya jangankan bapak-bapak, ibu-ibu yang di kampung-kampung gitu. Saya yang rada-rada tukang pidato, saudara-saudara sekalian, ya jelek-jelek udah tahu Eropa, tahu Australia. Insya Allah tanggal 20 saya berangkat ke Los Angeles. Coba yang kayak begini kan rada-rada mendingan, rada pinggir aspalan yang begini. Ento emosi lebih dominan daripada rasio, saudara-saudara. Saya sendiri terkadang tidak ngerti. Saya sering ngelamun, Pak. Pulang dari pengajian jam 12:30 malam, nyetir mobil sendiri daripada ngantuk. Saya ini suka rengeng-rengeng, suka uro-uro gitu. Ya, ngerti nggak rengeng-rengeng, Bu? Hariring gitu. Saya suka hariring sendiri aja dengan nyetir mobil ini, muji-muji NO gitu. Iya. Ingin tahu nggak, Bu, pujiannya, Bu? Ingin tahu nggak? Begini. Ya Nahdlatul Ulama anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Gitu. Ingin tahu artinya? Aduhai NO-ku sayang, kau adalah cintaku, kau adalah kasihku, karena kau adalah sumber kebahagiaanku, dan kau adalah sepenuh kerelaan hatiku, NO sayang. Jangan ditulis loh, ditulis dikirimkan pacarnya buat tempelan dahulu. Kok kiai bisa ngerayu ya? Oh kiai asal ngerayu, maut bener deh. Ya Nahdlatul Ulama anti wasilatun litamasukil juhala ibil ulama'i. Duhai NO, kau adalah perantara agar orang-orang bodoh bisa menggandul pada para ulama. Sebab yang bodoh-bodoh begini nih, kalau misalnya ngegandul langsung sama Imam Syafi'i kan bisa disepak. Mudah-mudahan kalau melalui NU mah enggak dah. Ya Nahdlatul Ulama anti tijarati rabihat bila khusrin ladan uqalai. Duhai NU, kau adalah daganganku, kutawarkan, kujualkan kau kemana-mana, karena aku tahu berjualan engkau tidak pernah rugi. Kalaupun di dunia tak dapat bagian apa-apa, kursi DPR misalnya, tak apalah, karena aku yakin di akhirat sorga menanti. Asal yang gini senangnya tepuk tangan. Ya Nahdlatul Ulama anti ahabbuli min zaujati haqqan wa min abnai. Duhai NU-ku, sungguh aku lebih mencintai engkau daripada aku mencintai istri dan anak-anakku. Istriku, anak-anakku semua ku tinggalkan. Gentayangan datang ke Sukamiskin, naon yang dicari? Cuman cari potongan begitu, rugi dong. Enggak deh, enggak ah. Yang kayak gitu juga NU semua. Maka saya cinta deh bu, iya, enggak rugi. Saya cinta, tapi awas, hati-hati, bukan cinta sama ibunya, sama NO-nya. Ntar dibilangin sama kawan-kawan, gua dicintain Pak Fu'ad, sialan. Al-ardu ardi wan nujumu lawami'u mamma tajanna awtara adai. لا بد من يوم يرد لها البهاء لتصون عزة ملة غرائي الأنبياء الأولياء مواكب عبرت بنور جلالها الوضائي فمشت بأرض فارتوت بضيائها فاستقبلتها نهضة العلماء نور بمشكاة الزجاجة فاهتدت بضيائه الدنيا من الظلماء. Wah, kalau terus ada 70 bed bu, capek, enak yang dengerin aja. Orang itu sengaja saya bikin sejarah NU kok. Terus bu, tuh sama kiainya berani merentah coba. Fana rasyu aina shirzimatal wara hasabul hayata matiyatan ahwa'i. جاءوا فباغوا جائرين وألحدوا ومعاندين لنهضة العلماء سل ذمة التاريخ تخبر من جرائمهم على الإسلام والبغضاء حتى شكت التاريخ من طغيانهم وجرت بهم دمعا عيون الرائي. Terus capek bu, udah cepetan aja. رجعت لخطتها كما قد أسست خلعت ثياب سياسة تعسائي قامت لخدمة دينها وتزينت في أرض إندونيسيا الخصباء يا فتية الإسلام سووا صفكم وتدرعوا بشريعة سمحاء. Woyong nanti olok sampai ditutupan ku tiung kieu. Dipikir-pikir mah ngarepotkeun. Itulah abauna asadu kulli ma'arikin famata tabib qamat fuhudu binai. Deh, akhirnya saya kena NO. Gimana? Maji tuda rakima bihan baldayan mutawassilan bikinah botan ulama'i. Enaknya saya berani bayar kalau terus. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Enak ya Bu ya? Enak nggak? Tuh NO tuh. Baru mubaleknya saja Syuriahnya suaranya udah enak begitu. Kira-kira selain NO punya nggak mubalek yang suaranya begitu? Jelas nggak ada. Kalau dibilang ada, datengin deh malam ini, diadu dengan saya. Sekalian musabaqah tilawatil Quran, NO nya ngajuin Syuriahnya deh. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innana tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil karim wahdina wa barik lana bil ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa fil jannati rafiqa. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna adaan bil qalbi wa hubbal khairi was sa'adati wal bisharati minal iman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma man kana minna ala hawan wa huwa yadhunnu annahu ala al-haq faruddahu ila al-haq hatta la yadilla ahadun min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma man kana minna ala hawan wa huwa yadhunnu annahu ala al-haq faruddahu ila al-haq hatta la yadilla ahadun min a'da'i nahdlatil ulama. La ilaha illallah hawalayna hisar, la ilaha illallah kuflan wa mismara, la ilaha illallah qawlan wa fi'lan, inna qadha rabbika la shadida innahu huwal yudhi wal yudhi wal ghafurur rahim al hakim fa'alun lima yurid wa sallallahu alaihi wa sallam ajma'in wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تمسكي بجماعة Ikhlas hubbi an sitti